Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi hari ini ya. Maaf, lambat sikit. Saya punya urusan apa nama tu di pusat PBV anak saya tadi. Baru lepas hantar. Ini saya tinggal je lah. Biar ada settle. Nanti tengah hari saya ambil. So hari ni kita saya terus pergi masuk kuliah lah ya. Boleh dengar suara saya? Okey tak? Saya punya slide okey nampak? Boleh nampak. Okey nampak. Kalau tak nampak ke blank ke apa beritahu ya. Sebab saya pun tak tahu respon kamu macam mana kalau diam je. Lagipun apa nama ni, rumah saya ni internetnya ramai sangat yang guna. Anak saya 6 orang pakai. Kadang ada ketikanya dia punya bandwidth tu dah jam. So itulah. Tu pun saya pakai yang bayar RM200 sebulan, yang apa 300 meg. Itu pun kadang tak cukup. Tak apalah eh, macam mana nak tak nak kena tempuh juga. Okey, semalam saya dah cerita pasal kita punya brief lah eh. Kita punya apa kandungan secara umum kelas kita sepanjang semester ni. Tapi sebelum saya teruskan yang ni, sekejap ya, ada satu benda lain yang saya nak tunjuk. Kalau kamu check dekat lesson plan eh. Mana dia lesson plan? Lesson plan eh. Okay, kalau kamu tengok lesson plan yang saya letak dalam tu, kita akan ada perancangan. Ini perancangan dia lah, lesson plan. Lebih kurang 14 minggu eh. Kita punya jumlah kuliah kita tolak dengan semester break ni satu minggu lah. So kalau campur dengan semester break jadi 15 minggu. Tapi kalau tolak semester break, jumlah semester jumlah minggu kuliah kita akan ada 15 minggu. Cuma tarikh ni saya tak sure berapa bulan lah eh, dia punya exact date. Tapi kita just count dia punya bilangan minggu je. So apa yang saya nak kamu highlight ialah kat sini saya punya perancangan lah eh. Untuk first half kita punya semester, sebelum semester break, kita akan cuba buat test satu. Ini yang paling ringkas lah eh. Saya cuba cover chapter satu dengan chapter dua je yang tak berapa susah sangat. Okay. Ini perancangan je mungkin dalam minggu yang ketujuh ataupun minggu terakhir sebelum semester break ni lah. Eh? Perancangan dia. Tapi sebelum ada test tu, saya mungkin habis je chapter 1 ataupun chapter 2. Mungkin ikut plan ni saya rasa dalam chapter 3 ni akan boleh cover sebelum semester break lah. Tapi tak tahulah tengok keadaan macam ini perancangannya. Tapi by the time kita habis chapter 2 nanti saya akan bagi satu assignment. Assignment ni bukan assignment essay ke apa eh. Assignment ni mungkin dalam bentuk latihan eh. Saya bagi soalan-soalan ke yang berkaitan dengan apa yang tajuk yang kita apa nama tu dah belajar, and then kamu jawab lah soalan tu. Dan biasanya benda tu untuk membantu kamu memahami apa yang dari belajar tu lah. Dan mungkin benda tu juga akan apa membantu kamu untuk test yang akan kamu ambil tu lah dalam minggu ketujuh. Mungkin bukan soalan yang sama, tapi maksudnya itulah antara benda-benda yang saya katanya eh. So ini perancangan. Ini mungkin dalam minggu keempat lah eh. Minggu selepas habis chapter kedua saya bagi assignment. Okay. Dan seterusnya adalah untuk semester ataupun minggu selepas semester break berjalan macam biasa. Dan perancangannya habis chapter 5 saya akan bagi satu assignment lagi satu. Sama juga macam kerja macam tu, saya bagi latihan-latihan contoh soalan yang kamu, saya minta kamu selesaikan. Mungkin cover chapter 3 hingga 5. Okey. Dan sama juga tujuannya ialah supaya membantu kamu lebih memahami apa yang saya ajar dan membantu kamu untuk menjawab soalan test 2 ataupun kat sini eh. Perancangannya macam saya cakap semalam, perancangannya kita mungkin kalau ikut apa yang fakulti beritahu untuk yang soalan apa nama ni yang subjek yang tak akan dikira sebagai ada final, walaupun kita buat final secara sendiri, kita tak akan di apa nama tu diuruskan oleh fakulti lah bahagian peperiksaan. So, saya sendiri yang aku uruskan peperiksaan tu. So perancangan kita akan buat minggu yang terakhir lah.
kali kot sini minggu 15, tapi minggu 14 lah ni, minggu terakhir sebelum minggu revision ni. Okey, dia akan cover topik dia 3 hingga 6, tapi tengoklah mungkin 3 hingga 5 je ke, tapi kayaknya yang entitled adalah 3 hingga 5 6. Jadi kayaknya kalau kamu menjawab yang ni ataupun buat assignment saya ni, insyaAllah kamu boleh buat final ni lah. Okey, itu perancangan ni. Tapi kalau sekiranya fakulti kata dibenarkan untuk masuk apa buat dalam minggu exam, so mungkin kita akan buat minggu yang 18 ni, dalam minggu exam lah. Itu nantilah hingga saya dapat confirmation. Itu perancangan dia lah. So that means kamu akan tempuhi mungkin dua assignment dan juga dua test lah sahaja. Lepas tu tak ada yang lain. Yang lain tu is just a lab semua tu lah. Okay, itu perancangan kita lah kalau jadi apa yang dirancang. Alright, so untuk hari ni kita akan masuk kuliah pertama kita slow-slow. Kita punya tajuk pertama. Okay, kalau tengok nota yang saya dah bagi tu, chapter ni chapter saya pun tak tahu, berubah-ubah kalau ikut chapter dalam apa nama ni, course file namanya introduction, tapi sebenarnya dia lebih kepada macam sikit analysis punya basic lah ataupun basic elektronik. Okay, saya baca sikit lah, mungkin kamu dah baca. So apa electronics is a basis of all analog and digital circuitry. So macam saya cakap semalam lah, secara umum kita panggil electronics. Tapi sebenarnya secara detail dia, elektronik itu kita boleh pecahkan kepada analog yang kita akan bincang secara mendalam dalam semester ni, dan juga digital yang akan kamu apa pelajari semester depan lah. Okay, device, electronic device is a component that utilize some form of energy such as voltage, light to control the flow of electronic current. Dia melibatkan beberapa komponen tertentu lah. Tujuan dia untuk, contoh dia untuk control voltage, control current dan sebagainya. So apa beza elektronik dengan elektrik? So what is the difference between electric and electronic circuit? Okay, so secara umum kita boleh kata electric circuit ni yang kamu belajar sebelum ni lah. Kita ada hukum Ohm law apa, Ohm law dan sebagainya tu kan. Itu adalah consider sebagai litar elektrik lagi Contains only passive element atau passive component Dia cuma ada passive component. Apa dia passive component? Itulah yang kamu dah belajar. Resistors, capacitors, inductors and etc. So dia passive. Passive mean dia macam duduk tidur lah. Dia tak ada kerja sangat. Dia cuma wujud dalam sikit tapi dia tak ada mempengaruhi secara umum je lah. And then kita ada electronic circuit. Ini ada active element. Okay, active element, contoh dia tubes, transistor, bagainya lah. Tubes ni adalah teknologi lama lah. Sekarang ni tak ada tubes, sekarang banyak gunakan solid state. Tube ni macam senangnya macam TV lama Kalau kamu tengok dulu-dulu punya TV tahun 2000 semua, TV yang besar, gedabak tu, belakang tu ada cermin cembung biasanya. Itu adalah tubes. Tapi kalau yang baru-baru ni, kalau nanti tengok yang latest kan, gunakan LED, LCD, lama sikit lah. Kalau lama lagi sikit, kita ada plasma TV. Yang terbaru kita ada OLED, OLED semua tu kan. Itu dah bukan consider tube. Tapi itu ke ada komponen elektronik yang lagi kecil lah. Okay, so passive component is component which cannot introduce net energy into the circuit, they are connected. So itu maksud ataupun definisi lebih tepat lagi lah. And saya zoom sikit Boleh tak zoom? Okay, boleh Okay, jauh sangat. Baru nampak. Okay. And they also cannot rely on a source of power except for what is available from the AC circuit they are connected to.
and as a consequences they are unable to amplify. Ini karakter penting elektronik ya. Dia amplify. Okey, kalau yang pasif tadi litar elektrik, dia tak ada konsep amplify. Hanya berlaku amplify tu kalau hanya komponen khas dia saja kan. Kalau elektrik ni kita ada contoh dia ialah transformer. Transformer tu consider amplify kan. Kita ada apa voltage masuk, kalau kami ingat lagi kita ada voltage dengan apa current, kita ada power dia and then kita akan besarkan sama ada voltage dia ke current dia, power dia, semua lah. Okay, itu transformer special punya komponen lah. Tapi in general, litar elektrik tak ada konsep amplify. Amplify ni hanya pada yang ada aktif komponen lah. Okay, although they may well increase or a voltage or current such as is done by transformer tadilah. Okay, so among passive component are familiar two terminal components such as resistor, capacitor, inductor, transformer. Ini yang saya beritahu tadilah, ini komponen pasif eh, yang biasa dalam litar elektrik. Resistor ni kamu tahu macam ni bentuk dia, contoh dia. Inductor gelung berbagai bentuk, ada yang bentuk macam apa dia panggil ni, silinder. Yang ni biasa ya, yang selonet yang bentuk macam dia panggil apa, bulat ya, aku tak ingat nama bentuk ni. Dah banyak lagi lah inductor eh. Inductor tu adalah solenoid eh. Bila kita ada gelung yang kita apa putar-putarkan tu dan kita tentukan bilangan, berapa bilangan gelung, dia akan memberikan apa, menghasilkan inductor eh. Kekuatan dia bergantung kepada bilangan gelung. Dan kita ada transformer yang saya cakap tu tadi. Okey, ini ada yang kita gunakan dekat rumah, dekat TV, dekat sebagainya lah. Untuk step down, step up pun boleh, step down pun boleh eh, untuk besarkan ataupun untuk kecilkan. Active component which rely on a source of energy, usually from a DC circuit which we have chosen to ignore eh, and are usually able to inject power into a circuit eh. So dia boleh inject power. Ini karakter penting aktif. Kalau yang pasif tadi dia tak boleh eh, dia tak boleh, tak ada apa kata, tak boleh bekalkan ataupun tak boleh interact dengan circuit. Kalau aktif dia boleh inject. And this include amplifying components such as transistor, triod, tube, tunnel tube dan sebagainya. Ini sebenarnya ini komponen elektronik eh. Transistor, tube dan juga diode eh, cuma teknologi yang berbeza. Asal mula-mula elektronik dulu, kalau saya tak cerita sangat sejarah dalam ni, asal cerita dulu punya ada ke? Rasanya tak ada sejarah eh. Dulu punya mula-mula penemuan elektronik punya komponen ni, konsep elektronik ni dia gunakan tubes ni eh. Apa, vacuum tubes eh. Yang macam saya kata vacuum TV tu eh, besar-besar. Okay. Tapi bila zaman berubah dia makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai dah sekarang kita gunakan jasa transistor saja eh. Satu size yang amat kecil lah. Itu evolusi elektronik punya komponen eh. Ni yang cakap tadi eh. Ini transistor, ini diode, nanti kita akan detailkan lagi apa dia diode. Dan ini vacuum, dia macam mentol eh. Tapi dia bukan mentol. Kalau mentol tu purposely kita nak keluarkan cahaya kan, untuk dapatkan cahaya tu lah, macam mentol kereta dan sebagainya. Tapi kalau triode ni, vacuum ni, kita gunakan dia adalah untuk dia involve dalam whatever apa circuit punya komponen lah, apa dia punya elektronik punya function dalam tu. Okay, amplify dan sebagainya lah. So ini antara application yang mungkin kamu dah sedia maklum, electronic device yang biasalah, communication and entertainment, kita ada radio, TV, telefon, kita ada computers and calculators punya application, contoh dia dalam microprocessor ni, dalam komputer lah, PC, server, etc lah. Kita ada automatic control system
ini yang agak apa besarlah, guided missile kan. Kita ada airplane control. Okay, airplane control ni kalau kalau kamu suka pasal kapal terbang ni, sekarang ni dipanggil istilah dia, salah satu dipanggil fly by wire kan. Itu semua elektronik punya teknologi lah. Robotics. Okay, instrumentation, kita ada oscilloscope, kamu tahu macam mana yang guna untuk check apa sikit punya signal. Meter-meter elektrik, kita ada ammeter, voltmeter sebagainya. Ini kita ada medical instrument, kita ada CAT. CAT scan ya, CAT ni apa saya pun tak ingat dah. Dia punya nama penuh ni. MRI, X-ray, tapi dia sedara-sedara dia lah kan. Guna dia untuk scan badan kita lah, cuma teknologi berbeza. Kalau X-ray dia gunakan radioaktif, kalau MRI ni magnetic resonant, cuma CAT ni saya tak ingat. Okay, ini kita ada radar. Ini pun kalau yang kamu biasa kapal terbang tahulah apa dia radar. Guna untuk air traffic controller boleh. Boleh gunakan untuk security system, transponder sebagainya. Dan kita ada IC. Okay, ini yang teknologi terkini lah. Integrated circuit. Design and fabrication of microelectronic circuit. Itu yang banyak digunakan sekarang lah, IC dalam handphone kamu yang kecil-kecil tu kan. Even kalau kamu tengok sekarang teknologi apa dah nano punya teknologi, tapi still nano tu is dia punya size dia lah. Tapi dia punya whatever yang dia nak buat skill dia still akan follow yang kamu belajar ni lah, basic dia sama. Cuma lagi kecil, lagi kecil, lagi kecil. Tapi the way skill tu asas dia adalah asas yang ni lah, elektronik asas digital dengan analog. Apa teknologi nano semua tu adalah just untuk make sure dia punya teknologi makin kecil, makin mudah nak buat lah. Bukan makin mudah nak buat, mudahkan pengguna kan. Kalau bayangkan macam kalau kamu tengok handphone kamu sekarang ni, kamu setiap orang dah ada handphone apa, iPhone 11, 12 ke apa dah sekarang kan. Besar tapak tangan dia sekarang ni. Banding zaman dulu mula-mula manusia cipta telefon, Graham Bell kan, sebesar-besar telefon, kena ada wayar berselirat dan sebagainya. Atau bermulanya pula zaman teknologi mobile telefon kan. Mulanya mobile pun besar kan. Zaman tu mobile phone tu dah macam briefcase lah, kena bawa bateri dia semua kan. Tapi lepas tu dia evolve sampai lah sekarang dia makin kecil. Okay, dia kecilkan dia punya komponen dalam tu. Okay, tu yang salah satu kegunaan IC lah, integrated circuit dia. Dia integrate ni macam apa, dipadatkan lagi lah dia punya circuit. Tapi dia punya basic is sama. Okay, teknologi tu untuk komponen tu, mengecilkan komponen tu hanyalah untuk apa, dia punya memudahkan penggunaan dia, pengguna lah. Tapi dia punya asas masih sama. So apa different antara analog dengan digital? Ini yang nampak dia lah, senang nak faham eh. So kalau analog, kita ada circuit yang dia punya, kalau kita tracekan dia punya signal wave dia, dia bentuk macam sine wave ya, dia ada turun naik, turun naik, bentuk macam tu. Tapi kalau digital, dia adalah bentuk square wave macam ni. So value dia adalah atas bawah dia tak ada nilai in between ni. So consider kalau in between antara katakan atas ni ada nilai 1, bawah ni 0. So tengah-tengah ni consider sebagai tak ada, apa benda yang tak valid dah. Nanti kamu akan belajar detail ni kemudian ni. Okay. So that's why dalam digital dia cuma ada dua value saja, iaitu 0-1 ataupun on off, yes or no. Itu saja. Tapi kalau oscilloscope dia ada banyak value. Okay, in between tu ada value. So dia adalah continuous. Untuk continuous ni maksud nilai yang berterusan. 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1.11, 1.12, 1.13, itu continuous. Tapi yang digital adalah discrete, value dia specific. Mungkin kalau kita boleh kata tadi, kalau yang analog 1 ke 2 akan ada 1.1, 1.2, 1.3 sampailah 2.0. So that mean ada dia punya continuity. Tapi kalau dia nilai digital, mungkin kita cuma ambil 1 saja. And then 2, 3. So
So nilai in between tak ada nilai. So itu adalah digital lah. Okay, infinite value. Okay, so dia punya nilai value dia infinite. Tapi untuk analog digital finite, dia tertentu sebab dia cuma ada kosong ataupun satu, on ataupun off saja. Okay, dia tak ada nilai lain. More exact but more difficult. Lebih tepat tapi agak susah nak baca kan. Kalau kamu ada titik perpuluhan yang terlalu banyak, susahlah nak baca, tapi dia lagi tepat. So not exact as analog but easier to work with. So dia tak setepat analog tapi mudah kita nak baca. Okay. And then this punya apa nama ni? Ada minimum and maximum values can be either positive or negative. So dia boleh ada nilai positif dan negatif. Macam graf ni lah kalau kita ambil. Kalau ini garisan dia punya garisan rujukan dia ni paksi Y. Paksi X, ini katakan paksi Y dia kan macam ni. Okay. So value ni, ini adalah value positif. Ini adalah value negatif. Okay, itu untuk analog. Tapi kalau digital, dia tak ada, kenapa keluar benda ni? Saya pun. Oh, okay. Kalau digital, dia are always positive. So minimum is 0 and maximum is must be biasanya 5 volt. So ada, dia ada beberapa nilai lah. Tapi yang paling common digunakan adalah 5 volt. Nanti kamu akan detail dalam digital punya chapter lah. So maksud dia sekarang, kosong is, yang bawah ni adalah kosong ya, yang garisan ni, ini semua nilai kosong. Yang atas ni semua value dia adalah 5 volt. Alamak, tak nampak lah. Yang atas is 5 volt. Susah lah pakai ni mouse. Sekejap saya cuba conteng. So yang atas ni adalah 5. Tak boleh pula eh. Okay, boleh ni tak boleh pula. Minta maaf lah ada teknikal sikit. Dia baru nak, semester baru nak mula, dia tak pandai lagi nak gunakan gadget-gadget ni. Oh ni dia. Okay. Tak boleh juga. Apalah, susah sikit lah ni. Itulah sebab tu saya prefer pakai whiteboard, boleh contoh-contoh ni. Tapi sebenarnya yang maximum value kat sini semua 5 volt. Yang di bawah ni semua adalah 0 volt. Ini yang common lah, yang biasanya. Mungkin ada value lain, tapi ini yang biasa. Ini untuk digital. Sine wave untuk analog and square wave are too common. Okay, so untuk analog dia boleh jadi sine wave, dia boleh jadi square wave. So yang ini boleh jadi sebagai analog juga. Tapi kalau dia sebagai analog, sine wave dia, square wave dia macam ni juga. Tapi dia punya value dia ambil tengah. Dia punya paksi dia. That means dia akan ada negatif sini. Sini adalah positive value. Kalau kamu boleh bayangkan macam ni lah. Kalau yang ini tadi, ini adalah dia punya paksi kosong-kosong, adalah paksi X dia. Paksi Y dia maybe macam ni, paksi Y dia. So that means minimum adalah 0, maximum adalah 5. Ini adalah untuk digital. Kalau analog, kalau ini paksi X dia, ini paksi Y dia. So that means signal akan oscillate, apa, berayun antara dua point yang ada nilai negatif dengan nilai positif macam ni lah. Beza dia, dia gerah bentuk. Yang ini bentuk sine wave, yang ini bentuk square wave. So dia boleh either sine wave macam ni yang bentuk lengkung, gerah lengkung, ataupun bentuk tepat macam ni, kita panggil square wave. So untuk yang apa nama tu, digital dia hanya ada square wave saja, dia tak boleh ada sine wave. Sebenarnya boleh dia benda ni ada argument sikit lah sebab ada setengah analog tu dia boleh jadi
semua nilai positif tapi sine wave. Itu pun consider sebagai digital juga. Okay. Tapi nantilah itu kita akan detailkan nanti. So example kita ada digital thermostat in a display in a room display a temperature of 72. Okay. Kita ada digital thermostat. Thermostat ni apa? Untuk ukur suhu kan? Okay. Tapi kalau dia digital, dia cuma boleh baca 72 darjah saja. Contoh dia kan, dia jadi exact value. Ataupun nilai yang hanya pada discrete. Nilai tertentu dia tak ada point-point dia. Kalau analog pula, dia boleh baca contoh dia 72.482. So dia lagi tepat lah, tapi bacaan dia lagi ceriwit panjang. Kan? So the analog value is continuous and more accurate, but the digital value is more than adequate for our application and significantly easier to process electronically. Eh? So tu dia punya beza dia lah. Ini contoh satu speaker yang apa nama ni, PA system eh, kalau kamu mungkin boleh ni, macam dekat surau masjid ni orang ni azan kan. So kita ada analog ataupun kita ada sound wave kat sini. Kita bercakap kepada mikrofon, so mikrofon akan convert dalam bentuk analog signal. Ni yang kita kata sine wave tadi lah untuk dia, tapi dia tak, dia turun naik lah. And then kita ada amplifier, kita akan besarkan dia. Okay, suara kita yang kecil bila kita cakap dalam mikrofon, so suara tu akan dibesarkan. Signal ni mula-mula signal yang dibesarkan. And then signal tu akan pergi kepada speaker, maka kita boleh dengar lah suara yang dekat PA system ataupun speaker macam tu lah. Okay, so ini ada konsep amplify kat sini eh. Amplify ni kita akan detailkan. Kita pembesaran eh, gandaan gelombang eh, gelombang signal tu dibesarkan, digandakan. Ini untuk contoh audio signal eh, tapi ini adalah dalam bentuk analog eh. Bukan digital. Sama juga ini dalam kes macam kamu punya komputer ataupun CD writer, CD reader kamu, CD drive, tapi dia baca dalam bentuk digital ya, sebab CD drive tu is 01010100001. Okey, so ini dalam bentuk digital, tapi dia punya wave adalah bentuk analog ataupun square wave macam ni. Okey, and then kita akan convert dia kepada analog, so di digital to analog converter eh, DAC eh. Nanti kita akan detailkan cerita ni dalam chapter berapa nanti, chapter akhir sebenarnya. And then dia akan convert jadi analog. So CD yang just value 0101 tu akan tukar jadi satu bentuk analog punya audio kan, suara lagu kan, CD lagu kamu lah. Kalau lagu kamu, saya tak tahu lagu apa sekarang, zaman sekarang punya ni. Kalau zaman saya dulu mungkin Datuk Siti Nurhaliza punya lagu ke contoh lah kan. Dengar lagu dia kan. So and then daripada audio tu dalam bentuk analog, kita akan amplifykan dalam bentuk linear amplifier eh. And then dia akan keluar kepada kita punya speaker. So ini pun contoh amplify jugalah. Okay, tapi ini melibatkan digital dengan analog punya signal eh. So apa, itu secara umum lah eh, nak bagi. Mungkin kamu dah tahulah benda ni bukan benda baru. Sebab tu saya kata chapter 1 ni chapter introduction tu eh. Nanti dalam 11.20 kita berhenti eh. Kita break kejap. Lepas tu kita sambung balik lah. Kita sampai pukul 12 eh. Eh. Kita 10.30, 11.30. 10, 11. Kita apa, dalam 11 suku kita break lah nanti, sebab kita habis pukul 12 kan. Okay, dalam 11 suku saya habiskan sikit. So apa kelebihan kekurangan, ini pun just comparison je lah yang tadi dah ada semuanya. Easier to design untuk digital punya ni lah. Easier to design, easy to storage, accurate operation can be programmed. Ini untuk digital eh. Analog system also can be programmed, but the variety of the complexity of available operation are severely limited. Eh. So kalau kita gunakan analog,
digital sekarang ni, kita boleh buat gunakan komputer untuk programkan whatever lah kita nak, kita punya sistem. Kalau dalam analog, sistem analog, kita boleh buat program tapi mungkin benda tu akan melibatkan apa nama resources yang banyak. Mungkin space dia lagi banyak ke kan sebagainya lah, coding pun panjang-panjang semua. Itu kelemahan dia. Digital circuit are less affected by noise. Kurang noise, dia tak ada noise. Bukan tak ada, dia less. Noise ni bising lah. Tapi kalau analog ni, dia akan ada noise lah. Noise ni maksud dia bukan apa nama tu, signal yang kita nak lah. Kalau dalam bahasa biasa, noise ni bising. Tapi kalau dalam elektronik punya cerita, signal dia adalah signal yang kita tak nak. Itu kita consider sebagai noise. So kalau kita gunakan digital, kita eliminate ataupun kurangkan lagi noise ni. Tapi kalau kita gunakan analog, akan ada lagi noise. Contoh dia lah, kalau analog dulu, kalau zaman-zaman saya dulu, kita gunakan tape. Gunakan tape ke, gunakan apa depan itu. Kalau lagu-lagu lah, tape, magnetic tape kan. Kalau kamu tahu ke tak tahu, kaset. Dulu panggil kaset, dah tak ada dah zaman sekarang. Ada je ke kat kedai, orang tak jual dah kaset. Ataupun dulu yang mahal sikit digunakan piring hitam. Piring hitam ni lah, ni macam selalu DJ main-main tu, yang bunyi-bunyi. So itu analog. Okay. So biasanya kalau lagu-lagu yang zaman-zaman dulu, biasanya suara tak berapa clean kan. Dia nampak ada kasar-kasar, ada tu noise-noise sikit kalau kamu buat rakaman. Tapi kalau zaman sekarang kita gunakan digital ni, dia akan rakam lebih, lebih suara tu lagi, lagi cantik lah, apa sekarang istilah dia panggil. Dia punya voice tu lagi clean lah kan, antara analog dengan digital. That's why kalau kamu tengok dekat YouTube ke apa, kerana orang banyakkan sekarang digital, apa, digitalaskan gambar-gambar lama, lagu-lagu lama ni, sebab dulu lama dia tak gunakan digital punya sistem, tapi dia digitalaskan benda tu kepada bentuk digital. Bila digitalaskan, dia akan kurangkan yang noise-noise tu, dan suara tu lagi ataupun video tu lagi lagi cantik lah, lagi bersih lah dia punya. More digital circuitry can be fabricated on IC chip. Itu kelebihan dia lah. Kalau kita gunakan digital, kita boleh gunakan IC untuk bentuk dalam bentuk IC lah. Kita punya circuit. Compare dengan analog, analog ni tak melibat, dia tak ada IC. Dia gunakan, itu yang saya kata tadi, kita gunakan tubes, kita gunakan triod. So circuit yang sama, kalau dibuat dengan gunakan teknologi analog, mungkin circuit tu besar. Tapi kalau circuit yang sama gunakan IC punya teknologi, dia lebih kepada digital circuit ya. Jadi that's why kalau kamu tengok juga sejarah komputer ketika awal dulu, dia tak ada IC, dia gunakan triod. So komputer yang pertama dulu, tahun bila saya tak ingat sejarah dia, sebesar apa bangunan ke, sebesar bilik ya, bilik yang berapa tingkat tu. Yang sama power mungkin dengan handphone yang kamu bawa tu lah, kamu punya iPhone 11, 12 ke berapa tu. Teknologi dia sama juga macam orang pergi bulan dulu kan, manusia pertama pergi bulan, dia punya kawalan dia untuk apa, dia boleh docking semua tu lah. Kalau kamu baca dengan apa, tengok dokumentari, kalau sekarang dia just gunakan flight control, apa, komputer punya sistem kecil je, sistem dia gunakan kan apa, teknologi digital lah. Tapi dulu punya sistem, benda tu besar. Dia punya buat programming, kalau kamu tengok dia punya documentary tu, dia punya coding dia pakai kertas, sebesar mana kan? Ha, dia punya tu. Cerita beza antara analog dengan digital. Tapi apa dia kelemahan ya? Limitation untuk analog digital ni, there are really only one major drawback. Satu je masalah paling besar untuk analog digital ni, when using digital technique, the real world is mainly analog. So itu reality dia lah. Walaupun kita kata sekarang ni zaman digital, semua tu dah ada digital kan, tapi realitinya dalam dunia sebenar tak ada digital. Dunia sebenar semua adalah analog. Kamu minum analog, kamu makan analog, kamu jalan analog, mesin bergerak macam mana pun dia punya analog lagi. Cuma kita kena convertkan analog tu ke dalam bentuk digital. So most physical quantities are analog in nature, and it is these quantities that are often the input and output that are being monitored, operated and controlled by the system. Semua parameter
dalam dunia kita ni kalau kita belajar fizik, semua parameter voltage analog, current analog, apalagi kalau kamu ukur temperature analog, semua parameter ni ataupun semua apa dia punya, apa yang kita ukur input output ni semua dalam bentuk analog. Tapi bila kita operate ataupun kita nak jadikan digital, kita kena convertkan semua nilai analog tu ke dalam bentuk digital lah. Tu yang kamu akan belajar nanti detail dia lah dalam chapter 548. Okay, dalam apa? Digital electronic. Oh, dah habis kan anak saya. And to take advantage of digital technique when dealing with analog input and output, three steps must be followed. Eh. Ini kaedah macam mana kita nak convertkan yang real world punya analog ni ke dalam bentuk digital. Satu is convert the real world analog input to digital. Okay, analog to digital lah. Ini kalau dia punya ni, kita panggil ADC. Analog, digital, converter ataupun conversion. Eh. Step pertama. Step kedua, kita proses operate the digital information. Okay, once kita dah tukar kepada digital, kita akan operatekan dia. Operatekan dia ni, kita nak buat apa dengan digital tu. Okay, itu yang kamu akan belajar ni 48 tu. Kita ada konsep logic skit. Eh. A campur B sama dengan apa. Kalau A tolak B, A dot B dah dapat apa. Ha, itu logic dia. Ha, itu dia punya proses kat sini lah. So, and hasil daripada yang ni, kita akan convert dalam bentuk analog. Eh. So, once kita dah nak apa output kita, so in real world kita kena convert dalam bentuk analog balik. Okay, so convert the digital output back to real world punya analog. Sebab contoh dia macam tadilah lagu kan. Okay, kita dah tukar lagu tu nak bentuk macam mana. Okay, campur tu campur ni gunakan logic punya apa operation. Suara yang tak sedap jadi sedap tu kan. Yang orang kata kalau masuk studio, studio rekaman dia ubah tu ubah ni. Semua itu analog punya ni. Eh apa digital punya ni. Gunakan device dia. And then suara yang tak sedap boleh jadi sedap. And then untuk bolehkan kita dengar suara tu balik, itu adalah analog kita lah. Telinga kita ni analog. Telinga kita bukan digital. Tapi in between tu peralatan tu semua, dia punya output dia dalam bentuk CD, semua tu adalah dalam bentuk digital dia lagi. So bila sampai kepada telinga kita pengguna, dia akan jadi analog balik. That's why kita kena convert tu real world punya analog form ataupun digital to analog. Eh, DA. DA digital analog conversion ya. Kalau ADC analog to digital. Eh. So ini tiga step yang secara umum lah eh. Reality sebenarnya lagi kompleks lah dia punya proses tu bergantung pada teknologi yang kita nak ni. Tapi in general ini yang berlaku lah antara analog dengan digital punya teknologi. Okay, setakat tu itu sekadar introduction je lah. Apa di elektronik, apa dia digital, apa dia analog. Ada soalan setakat tu? Boleh follow lagi ya? Boleh, Doktor. Okay, so saya break kejap dalam 10 minit, dalam 11 berapa ni, 11.12 11.20 macam tu. Okay, kita masuk balik ya. Sebab kita 2 jam kan, saya tak nak straight 2 jam. Kita break kejap, nanti kita sambung balik lepas. Ajar sebenarnya pasal skid analysis, DC skid eh. Harus apa, harus terus eh, direct current skid. Okay, kamu dah belajar dulu, kita ada yang in series macam ni. Okay, kita ada bateri dan kita ada beberapa perintang sini, R1, R2, R3 dan kita akan dapatlah dia punya apa arus pengalian. Tapi dalam skit ni kalau kamu perhatikan arus dia terbalik eh. Sebab buku ni dia ambil andaian yang berbeza. Tapi kalau kamu tak nak guna arus ni pun tak apa. Ambil arus common iaitu yang bergerak daripada pos yang sepatutnya dia bergerak daripada macam ni kan. Sepatutnya dia macam ni lah. Arus ke sana. Arah dia ke sana eh. Okay. Kalau kamu nak betulkan lah. Dia bukan salah tapi sebab dia ada assumption yang lain menggunakan arah yang bertentangan. Tapi yang biasanya kita ambil dia bergerak daripada positif, negatif ni. Eh sorry, daripada positif dia akan bergerak ke sinilah dia punya aliran dia lah. Itu yang biasa.
Alright, and then since dia sambungan sesiri macam ni, eh, sesiri juga kita boleh, biasanya kadang setengah buku dia lebih suka guna sambungan yang macam ni je, eh. Kalau katakan kita ada satu register, dua register, tiga register macam ni. So kita boleh sambung macam tu pun boleh juga, eh. Untuk dia lah. Okay. So ni sebagai R1, R2, R3. Okay. Lebih nampak lah sambungan dia. Okay. Sorry lah, eh. Saya punya, saya nak conteng-conteng pun tak berapa boleh sangat. Saya punya stylus ni pun tak berapa jalan. Saya pun tak tahulah kenapa tak boleh pula. Saya gunakan mouse je untuk conteng ni, eh. Kalau boleh. Oh, boleh pula. Dia pening sikit. Apalah. Okay, kalau dia in series, so register dia kita boleh campurkan secara terus. R1, R2, R3 ataupun boleh campurlah sampailah. Kalau ada banyak, kita campurlah. Tak boleh lah. Kenapa, eh? Itulah campur RN lah, eh. RN ni maksud dia kalau dibanyak lagi lah, okay. Sampai infinity lah berapa bilangan register kita campurkan secara terus. So apa karakter penting dia? Ini pun kamu dah belajar. Current flow through each register is equal. Current dia akan sama ni. I mean kalau kita kata ini current pertama, current kedua, current ketiga adalah current yang sama je. And voltage drop on each register is equal to voltage source, eh. So gabungan tiga apa voltage-voltage dalam kita punya circuit adalah sama dengan jumlah voltage pada bateri ataupun kita punya source, ya, punca kita. Ini kalau sini R1 ni sebagai katakan V1, sini sebagai V2, yang bawah ni sebagai, saya conteng je lah, kamu capture ke tak, siapa tak pasti, sini sebagai V3. Maka kita kata V total sini ataupun V total sini jumlah dia adalah V1 campur V2 campur V3 macam ni lah. Satu V2, V3, eh. Sampailah VN. Okey. Ada setengah buku kalau bateri ni dia tuliskan sebagai epsilon macam ni, eh. Pun boleh juga, eh. Epsilon tu maksud dia DGE kalau kamu belajar dulu. Ataupun kalau bahasa Inggeris panggil EMF, eh. E maksud dia DGE ataupun EMF, Electro Motion Force. Kalau Melayu DGE, daya gerak elektrik, itu bateri lah. Okay, untuk DC punya ni, eh. Sel kering biasanya lah. Okay, so itu gabungan voltage dia seperti mana ni lah. Okay, ni contoh dia. Okay, kita ada register 1, 220, register 2, 150, register 3, 330. So kalau kita gabungkan register dia R1, R2, R3, so 220, 150, 330 dapat 700 ohm. So dia main total tiga ni adalah 700 ohm. Kita gabungkan secara direct saja dia punya register dia. Untuk arus dia, sebab arus kita ketahui dia adalah arus yang sama. That means sini kita kata, oh, boleh pula, eh, saya pun. So ini kita kata I. Ya, ada ketika dia boleh, ada ketika dia tak boleh lah, eh. Saya pun tak tahu. Ni I1 tak berapa cantik lah, eh. I2, I3. Okey, tak apalah. Nanti sekejap saya cuba guna whiteboard, eh, kalau boleh. Tak apalah. So sini katakan ini sebagai I1, sini sebagai I2 dia, sini sebagai I3. So kita kata I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sama dengan I yang kat sini lah. Sini katakan sebagai I total. Ini sama dengan
high total. Ini kamu dah belajar lah, bukan benda baru. Eh, sebab dia in series. Jadinya I tu kita boleh cari daripada hukum Ohm. VIR ni eh, VIR. V sama dengan R. V dia adalah V total, I adalah I yang kita nak cari, R ni adalah resistor kita. So dalam kes ni, kalau kita dah gabungkan dia, tu kita boleh kata dia sebagai satu litar yang setara dia adalah litar seperti ini je lah. Jadinya ini satu resistor dan ini kita punya bateri tadi. Sorry ya, saya punya conteng tak berapa cantik. So ini adalah R total tadi. Okay, I mean tiga ni, kalau dalam kes ni tiga ni kita kita wakilkan sebagai satu resistor saja, itu R total yang ni lah yang kita cari tadi ni. Ini eh, R total ni. Okay, dan ini adalah V yang ni jugalah, V dia ni. Okay, maka dengan tu kita gunakan Ohm law. Ini VIR, kita tahu V sama dengan I R kan, so kamu manipulate, so dapatlah dia punya I dekat sini. So I sama dengan V over R lah. Okay, so V kita ni adalah V battery 24, resistor kita adalah resistor total tadi itu 700, inilah. So yang ini kita dapatlah dia punya arus ni adalah arus total lah yang ni, lebih kurang 34 ini. Dan ini juga sama dengan I1, ini sama dengan I2, sama dengan I3 lah. Sebab dia tiga-tiga ni adalah in series. Ini satu jalan yang sama, maka dia menghasilkan arus yang sama. Eh. So dari situ kita boleh carilah dia punya individual current, individual voltage. Ini sekarang ni yang sini voltage ni kita boleh kata sebagai V1, yang ni V2, dan yang sini adalah V3 eh. Ni arrow lah eh, gambar arrow maksud dia across dua point. Ini antara point ni dengan point ni represent adalah V1, point sini ke point sini adalah V2, point sini ke point sini adalah V3 ni individu. Maka V individual voltage masih lagi gunakan hukum Ohm, kita boleh kata V1 sama dengan I1 R1. Okay, I1 adalah I yang sama tadi untuk I2, I3, dan R1 adalah R dia lah. R1 ni 220, so banyak kita dapat yang ni lah. R1 220, I dia sama I yang selari, sesiri 34. So dapatlah bukan 75.4. Sama juga step dia untuk V2, V3 dapatlah dia punya arus masing-masing. Okay, so itu yang kamu dah belajar dulu lah. Kemana keadaan untuk sambungan yang seseries. Okay, example ni saya tinggalkan. And then untuk parallel, kamu tengok sendirilah eh. Saya cuba sendirilah. Okay, untuk parallel, contoh dia macam ni. Ini pun sama ya, kamu ignorekan, kalau kamu rasa confused sikit, ignorekan dia punya arrow punya arah ni ya. Gunakan arrow yang biasalah, arah ikut positif ke negatif. Okay. Yang ni dia, itulah. Macam saya kata tadi, dia lain sikit. Buku yang saya gunakan dulu, dia lain sikit. Okay, kalau yang parallel ni selalu banyak confused ya. Kalau saya boleh, macam mana nak copy dia, control apa ya. Laptop saya ni pun dari macam sikit. Unlock. Ini ke? Saya pun tak tahu. Sekejap ya, saya cuba tengok boleh tak menggunakan whiteboard.
susah sikit lah ya. Minta maaf sebab saya pun baru beli laptop ni, baru banyak function yang saya pun tak tahu macam mana nak guna lagi. Tak apalah, saya gunakan yang tadi asal balik. Minta maaf lah ya. Baru nak belajar-belajar gunakan laptop baru. Anyway, so ini arus. So arus dia adalah masing-masing lah. Okay, kalau sini, kalau kamu terbalikkan gunakan arah yang bertentangan, ini arah arus 3, ini arah arus 2, ini arah arus 1 eh. Dan ini adalah arus total dia. Okay. So maksudnya sekarang arus total datang daripada bateri masuk kepada point nombor 2, dia akan pecah kepada arus 1, pergi simpang ini akan jadi arus 2, jadi sini arus yang ketiga. So, kita boleh kata arus total tu adalah gabungan I1, I2, I3 lah. Ini dan seterusnya lah, kalau kita ada banyak lagi cabang, so dia akan campurkan saja. Okay. So dia punya resistor pula kita kena inversekan ya, yang seperti mana yang ni. 1 over R1 campur 1 over R2 campur 1 R3 campur 1 RN lah kalau dia banyak lagi. So tapi biasa kalau dalam test ke apa, selalu student silap kat sini ialah dia tak inversekan sekali lagi. Sebab kalau kamu just gunakan yang ni saja, dia baru dapat nilai inverse. So, mean kalau nak dapat R total dia, kena inversekan balik semua nilai dalam ni lah. Inversekan balik, barulah dapat nilai sebenar untuk berapa nilai ni. Ke nilai ni lah. So voltage, so when voltage is applied on the parallel circuit, the current flow through the resistor is different. Macam saya kata tadi lah, the current berbeza, I1, I2, I3 berbeza. Voltage adalah sama eh. Sebab kalau dalam kes ni lah, sebab tiga-tiga ni adalah sambungan yang selari, maka voltage dia V1, V2, V3 adalah voltage yang sama dengan voltage yang bateri ni. And voltage drop on each resistor is equal to voltage source. Yeah? So voltage drop tu yang tadilah, VR1, VR2, VR3 adalah VR yang sama ataupun V yang sama. Yeah? Sebab dia adalah parallel. Okay, seperti mana contoh ni lah. Kita ada bateri ataupun DGE 80 volt, resistor 1 39 ohm, resistor 2 56 ohm. So total resistor that mean 1 per 39 campur 1 per 56. Inilah. Dan kemudian kita inversekan sekali lagi, kita dapat nilai dia 23 ohm. Okay, nilai resistor dia. And current dia untuk yang total ni, current total ya, ni current yang dekat sini lah. Mana tadi? Ha ni. Ni current yang kat sini ya. Inilah yang keluar daripada bateri ni, inilah I total. Tapi kalau yang masuk ke sini, ini adalah I1. Yang masuk ke simpang ni, ini adalah I2 eh. Okay, kalau ada tiga-tiga lah. So dia mean ini arus untuk yang melalui resistor 1, ini arus melalui resistor 2. Okay, so kalau nak cari apa, kalau dalam kes yang ni, kalau kita nak cari apakah nilai I1, apakah nilai I2, kita kena cari dulu I total. So kena yang ni lah. So I total dia adalah di sini VIR, so V total, R adalah R total. So V total ni adalah 80. Jadi ni 80, R1 39, resistor total dia adalah 23 daripada calculation yang ni. Maka kita dapat dia punya arus untuk total dekat sini adalah ini sini ya, adalah kurang 34.8. Maka kalau kita nak cari arus individu, kita boleh gunakan Ohm law juga, cuma kita kena tahu. Jadi bila kita cari arus untuk individu, arus ni berbeza, tapi dalam kes yang ni dia punya voltage adalah voltage yang sama. So kita boleh kata V1 sama dengan V2 sebab dia selari. Dan ini sama dengan V yang source dia yang ni eh. V1, V2, V3. So yang dari situlah kita dapat yang ni eh. Ini itu. So, kalau kita kata V1 sama dengan I1 R1. Okay.
So, kalau kita nak cari arus dia, I1 maka sama dengan V1 over R1. Okey, sebab V1 sama dengan V total dia, so ini sama dengan V yang asal over R1. So V yang asal adalah 80 bagi dengan R1 adalah R yang kita nak tengok ni lah. Iaitu R1 yang ni 39. Okey. So dapatlah nilai yang ni lah seperti mana ni 2.05. So sama case dengan I2 pun. I2 pun sama. So ini sama dengan V2 over R2. Ataupun kita boleh kata sebab V2 tu selari dengan yang lain, kita kata V sahaja bagi dengan R2. So V total ataupun V asal ya, V battery. So V battery tu adalah 80 bagi R2 56, kita dapat 1.34 dia punya ni. Okay. So arus yang berbeza. Tapi kalau kamu campur balik dua nilai ni, 2.05 campur 1.43 akan dapat balik arus yang total ni lah. Itu sepatutnya. Kalau kamu campur dua ni tak dapat, dalam contoh ni lah, kalau campur dua ni tak dapat balik yang I yang total ni, maka salah lah. Somewhere kat sini ada silap kamu kat kulit. Okay. Sebab dia konsep dia arus masuk sama dengan arus keluar. Ni yang kita akan detailkan nanti lah. Selepas ni dalam kita punya hukum kecoh. Alright. Untuk power, ini pun kamu dah belajar. Power secara umum banyak formula. Ada tiga formula tak silap saya kalau kamu ingat lagi. Apa dia? P sama dengan IV boleh. Apa yang ni? P sama dengan V squared R pun boleh. Ada satu lagi apa dia? P sama dengan I R. Saya tak ingat. I kosu 2 R. Ini kamu cek balik lah. I kosu 2. So mana-mana lah. Bergantung pada apa nilai yang kita ada. Tapi dalam contoh ni, dia dah kita gunakan yang persamaan yang ni lah. P sama dengan V kosu 2 over R. Okay, sebab kita dah ada V dia, iaitu yang ni tadi 80 ni V dia, and R adalah R yang kita nak lah. R1 adalah 39 ni. Maka kita dapatlah dia punya watt, power dia watt 164. Dan untuk P2 sama juga step dia, kita dapat lebih kurang 1.4. maka total dia sama dengan 278. Sama ada kamu buat individu total macam ni, V squared over R total ataupun P1 campur P2 pun dapat R total, still akan dapat value yang. Okay, so itu adalah untuk circuit parallel, parallel circuit. Okay, bukan benda barulah arah-arah ni. Okay, exercise ni pun saya tinggal, kamu tengok sendiri. Exercise 2 pun saya tinggal, kamu tengok sendiri. Ya, saya tengah ada kelas. Cakap ibu saya ada kelas. So dia tunggu. Sorry ya. Why saya dah mesej suruh ambil dia dekat PPB. Saya suruh dia tunggulah kejap. Ada dalam berapa minit lagi. Saya ambilkan sikit lagi ya. Okay, so kalau kita gabungkan parallel dengan serial, seperti mana contoh ni, kita ada satu sikit yang lebih kompleks lah. Yang tadi ni agak simple lah, straightforward ya. Resistor parallel, yang ni resistor series, macam ni series agak straightforward. Kalau kita combine dia, combination of parallel dengan serial macam ni contoh dia. So ini ada sebahagian dia series, ada sebahagian dia parallel. So kalau contoh dia yang ni dengan yang ni dia adalah in series, yang ni dengan yang ni adalah in series. Tapi yang ni, dua ni dengan yang ni adalah in parallel. Dan keseluruhan yang empat ni dengan empat ni adalah in series. So that means kita kena gabungkan semua tu. So macam nak selesaikan, dia kata the total figure, kalau contoh ni lah, dia kata figure 5, figure shows a 5 resistor connected in series and parallel. So total resistance in series and parallel connection can be solved by partly solution. So voltage and current can be solved by applying Ohm law. So that means kamu kena buat part by part lah. Maksudnya dia lebih kepada insting kamu lah. Kamu nak mula mana dulu boleh. Kalau kita nak mulakan dengan pair, contohnya nak gunakan series,
So 4 ohm ni siri dengan ni. So tak boleh nak selesaikan. 4 ohm okeylah dia sebab seorang. Tapi yang ni kita nak sirikan dia, kita kena settlekan yang 4 ni. Yang 4 ni kita kena jadikan seolah satu tu register lain untuk yang 4 ni. Jadi macam ni lah. Okey. Ini katakan R yang ni R prime, yang bawah ni R double prime. So baru dapat satu buat apa? Satu gabungan. So dari sini kita simplifikan lagi, kita dapat hanya satu resistor saja. Kita kata R, katakan R double prime ke whatever lah. Okey, gabungan of 4 ni. So I mean dua ni kita siriskan, dua ni kita siriskan. So ni sebenarnya kita ada yang ni 2 campur 1 3, yang ni 5 campur 1 kita ada 6. So that mean 3 dengan 6 ni adalah in parallel. So that mean kita akan jadikan dapat total yang dalam ni, yang ni, ini sama dengan 1 per berapa tadi? 3 campur 1 per 6. And then kita kena inversekan semutik untuk dapat dia punya berapa nilai. Sebenarnya dapat total lah apa nilai dia, berapa ohm kat sini. So dengan tu R total ni sama dengan gabungan yang ni campur keseluruhan yang ni secara siris. Okay, so ada 4 ohm campur nilai ni. Berapa nilai ni tak tahu, nilai dia 1 per 3 campur 1 per 6. Inverskan nilai ni, masukkan dalam ni apa nilai dia, maka kita dapatlah nilai R total. Okay. Alright, so current pun sama juga. Itu kalau kita nak tengok dari segi total resistor ni lah. Kalau tengok current dia pun bergantunglah kat mana kita nak tengok. Kalau contoh dia pada yang 4 ohm ni, ini mungkin adalah current yang total dia ni. Kita boleh kata I total lah. Bila kamu nak cari R total ni, kamu boleh cari I total dia. Okay, I total sama dengan V bagi R total. Okay, berapa nilai dia lah kat sini. Okay, tapi kalau kita nak tengok arus yang kat dalam ni contoh dia, ataupun yang dalam ni, okay, kena faham lah dia punya kaedah dia tu mana yang mana. Okay, kalau katakan kita nak tengok arus yang ni, maka kita dah ada R total, tapi R total bila masuk dalam dia pecah dua. Satu pergi cabang yang sebelah atas, satu pergi cabang yang bawah sini lah. Soalannya satu pergi ke sini, satu pergi ke sini. Okay, so sini satu arus lain, sini arus lain. So untuk dapat arus ni, kita kena tahu apa nilai yang kita boleh gunakan. So dalam kes ni, dua ni akan ada voltage yang sama. Itu voltage antara 21 dengan voltage antara 56 adalah voltage yang sama. Dan voltage ni adalah gabungan kepada dengan voltage ni sama dengan voltage yang total. Tentu dia kan. So maka kita boleh carilah mana-mana dia lain. So untuk gabungan yang parallel ni, kamu boleh gunakan mana-mana lah, mana yang mudah. Sama ada kamu nak parallelkan dulu ke, kamu nak serialkan dulu, tapi in the end kamu kena, kita akan dapat dia punya total akhir nantilah. Terpulang, bergantung kepada apa soalan tu tanyalah, dia nak apa. Okay, contoh dia yang ni. For figure 20 yang bawah ni lah. If total, yang ni dia pusing sikit, dia bagi total dulu. Total dia adalah 20 ohm, so cari R4 kat ujung sini. Okay, tapi dia bagi total dia adalah 20 ohm. Okay, alright, so macam mana tu? Okay, so kalau dalam case ni, kalau kamu tengok dia gabungan parallel dengan serial. So tiga resistor ni, R2, R3 dengan R4 adalah R parallel. Okay, so kita boleh kata R, kalau ikut solution ni, dia kata kat sini mana tadi? Ni ya. RX ni ya. So RX ni adalah gabungan antara 1 per R1 campur 1 per R2 campur 1 per R3. Tapi kena inversekan lah penilai dia. Tingkat 1 kat sini kan. Okay, tapi dia kata RX ni kita tak tahu. Tapi kita akan dapat satu value lah. Kalau sekiranya semua ada, kita akan dapat satu value. Tapi yang kita boleh katakan kat sini ialah kita diberi total. Jadi total adalah gabungan antara R1, R5 dengan R dalam ni. Ini ada tiga yang parallel ni. Okay, so itu yang dapat persamaan yang ni ataupun kaitan yang ni. R1 adalah yang ni.
RX adalah yang dalam parallel 3 ni dan juga R5 adalah yang bawah. Ini mesti nilai dia sama dengan 20 ohm sebab 20 ohm diberi ni kan 20 ohm. Maka kamu selesaikan persamaan ni, maka kita selesailah, kita dapat dia punya RX sama dengan 3.3. Okey. So dari situ RX adalah keseluruhan R1, R3, R4. So dari sini kita boleh carilah berapa nilai R4. Sorry, ini bukan R1, R2, R4 ni. Ini R4. Okey, R4 inilah. Okey. So ini sama dengan RX. Sebab RX diselesaikan kat sini, maka kita boleh cari dia punya R4 dia lah. Ini dia. Akhirnya dapatlah R4 lebih kurang 9.7. Oh, kamu boleh cubalah step ni dah tunjukkan. Okey, yang lainnya boleh carilah voltage R1. Okey, so voltage R1 yang sinilah. Ini ya, ni. Untuk R1. Okey, so dia gunakan R1, R1. So I dia I total iaitu 1 darab dengan R1 10. Okey. Oh, sebab I1 dibagi ya. I1 dibagi 1 ohm, 1 M. Maka kamu boleh cari direct je lah. So I1, R1, I11, R12, 10 dapat 10 volt. Okay. So V5 yang bawah ni sama juga I1, R5. Ni ya. Mana tadi? I1, R5. So I11, R5 adalah 6.7. Ini ya. Ni 6.7. Okay. So dapatlah 6.7. Dan V4 kita boleh cari I1 darab dengan R4 RX. Okay. RX yang ni, so that means sekarang dia punya resistor R1, resistor R2, voltage R1, voltage R3, voltage R4 adalah voltage yang sama. Sebab tiga-tiga ni in parallel. Maka dengan tu kita boleh cari lah V4 ni berdasarkan perkaitan tu dari sini ya. So V4 is equal to IRX. Okay. Dapatlah lebih kurang 3.3 volt. Okay, so itu adalah gabungan antara parallel dengan serial. Alright, masa saya dah tamat, saya pun wife saya dah telefon. Saya berhenti kat sini dulu. So contoh dua ni saya minta kamu cuba sendiri dulu eh. Ataupun kamu boleh tengoklah saya dah bagi dia punya solution dia. So coming punya lecture minggu depan saya akan masuk yang circuit analysis ni. Ni 2.13. Okay, so terima kasih kerana bagi masa dengar saya punya lecture hari ni. So insyaAllah kita akan jumpa lagi hari apa minggu depan eh. Hari Isnin minggu depan kalau tak ada. Okay, jumpa lagi. Ya doa, jaga SOP, jaga diri semua. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Selamat makan tengah hari. Waalaikumsalam. Thank you, sir. 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 Okay.